Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi sesuai dengan judul videonya, kali ini aku akan ngasih tahu ke kalian sebuah aplikasi yang gak kalah bagus dengan Lightroom. Di sini tuh di aplikasinya ini tuh bukan hanya untuk ngedit efeknya doang. Itu banyak banget. Ini pasti kalian udah tahu semua, gengs, aplikasinya. Nama aplikasinya yaitu PixArt. Ya, pasti kalian udah tahu ya kan dengan aplikasinya. Tetapi di sini aku menggunakan aplikasi PixArt yang Pro, sehingga efek-efeknya semua enggak di lock, semuanya di unlock. Oke, gengs. Kalian bisa download aplikasinya atau beli aplikasinya di akun Instagram yang ada di deskripsi ya, guys. Jangan lupa tonton juga. Jangan lupa baca juga teks deskripsi yang di bawah ya, guys. Oke, langsung aja di sini kita buka aplikasinya. Oke. PixArt. Oke, jadi tampilannya kayak gini seperti biasa ya. Nah, sini tuh ke unlock semua. Oke, guys, sini kalian klik aja ini. Kalian pilih aja foto-foto yang mau kalian edit, guys. Oke, guys. Nah, jadi ini foto udah aku pilih, foto Nayara. Nah, di sini kan banyak banget kan, guys, ada alat, efek, percantik, stiker, buang, teks, tambah, fit, dan lain-lain. Nah, di sini untuk efek bisa kalian dapetin di efeknya, guys. Oke, guys, sorry tadi aku jeda. Nah, di sini tuh banyak banget, ada filternya, efek sketsa, buram, dan lain-lain. Untuk yang nggak pro, di situ tuh sebenarnya bisa dipakai, guys. Tetapi kekurangannya yaitu ada tulisannya, kayak misalnya pola PLRD. Di sini tuh ada tulisan di di fotonya tadi tulisan PLRD. Situ kayak kekurangan banget kan. Jadi suka nutupin fotonya. Ini aku beli ya, dan jangan lupa ya beli di akun IG di kolom deskripsi. Sini kalian klik-klik aja efek yang mau kalian pakein di fotonya. Nah, ini gengs BRNZ One itu tuh bagus banget, dan efek Lightroom-nya tuh bagus banget. Nah, ini juga, wah gila sih ini. Tapi yang paling bagus tuh ya SPC21 sama si BRNZ One, bagus banget. Oh my god, yang lainnya juga dong bagus-bagus banget kan, guys. Jangan lupa ya dibeli. Ini juga soal ini. Ini aku mau pakai yang efek BRNZ1. Oke, gengs. Nah, ini selanjutnya kalian klik tanda panah dan klik simpan, dan ini yang ini ya. Jangan kalian klik lagi galeri, itu akan ke double, guys. Oke, kalau udah kalian klik selesai. Dan selesai, gengs. Foto kalian udah selesai dan tersimpan di galeri kalian. Oke, gengs. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, and comment. Kalau bisa kalian share ke teman-teman kalian juga ya, guys. Oke, thanks for watching, guys. Bye bye semuanya.